Waduh, ya ampun, ya Allah, kok begini sih cantiknya? Astaga, ya Allah. Halo, jadi kali ini seperti yang kalian baca dari judul videonya, gue akan unboxing Red Velvet Season Greeting 2019 yang dikirimin langsung dari Korea oleh Harte K-pop Dot Staff. Terima kasih Harte K-pop Dot Staff udah ngirimin gue season greeting Red Velvet. Gila, ini gede banget sih. Parah tuh, lihat ya, sampah lah gue. Oh. Waduh, nih gue waktu itu pernah sekali season greeting juga, cuman gak segede gini sih. Yang BTS ya, waktu itu gak segede gini dan gak seberat ini berat banget sumpah. Dan by the way ya, ini covernya kayak cover Whiskas, lihat dong. Gak ada muka Red Velvetnya. Sekali lagi terima kasih Harte K-pop Dot Staff. Silakan buat kalian yang mau beli album-album K-pop merchandise kayak gini, season greeting, segala macam, lipstick, langsung aja kepoin Instagramnya di @hartekpop.staff. Ada di description box juga, kalian langsung cek aja Instagramnya. Dan barangnya terpercaya banget, langsung dari Korea cuy, jadi gak tipu-tipu lah, oke? Jadi langsung saja kita unboxing season greeting Red Velvet 2019. Oke, jadi langsung aja kita unboxing nih ya, Red Velvet season greeting 2019 ya. Ini sebenarnya udah datang dari 2 minggu yang lalu, dikirimin sama hartekpop.staff. Cuman gue baru bisa unboxing sekarang karena kemarin kan gue lagi UAS kan. Jadi gue udah gak sabar banget sih sebenernya. Langsung saja yuk, kita buka dulu. Buat kalian ya yang baru nonton YouTube gue atau nonton unboxing gue, gue harus bilang lagi kalau unboxing dari gue itu sangat-sangat amatir ya, jadi mohon maklumi ya. Pernah sobek, pernah kebalik, pernah gak kebuka lah segala macem. Ini buang dulu nih. Jeng jet. Oh ya, by the way gue tadi dapat ini nih di dalamnya. Neng Airin di dalam sini pas tadi awal-awal di sini. Foto ini mewakili 5 member ya. Airin kelinci. Selgi harusnya sih beruang, berarti ini dong. Yang tengah aja. Mbak Airinnya kita taruh dulu. Kita buka. Jeng jeng, jeng jeng. Aduh susah. Ah, kok susah? Dadeng. Oh iya bentar, gue belum nunjukin belakangnya. Semoga gak kebalik. No. Jadi gak usah khawatir ya, Harte K-pop Dot Staff tuh original bro, dari Korea langsung tanpa tipu-tipu tuh. Ya kok copot? Apa emang copot? Oh double. Double cuy. Bungkusnya double. Nah ini dia penampakan awalnya. Dapat apa nih ya? Kita buka satu-satu ya. Pertama dapat ini. Gua enggak tahu ini apa sih. Tali. Coba kita buka dulu bentar. Kalung ya. Oh, gelang. Oh, gelang-gelang. Nih, gelang. Tuh. Gelang apa kalung sih? Kalung ya. Gelang dong. Ini kecil, coy. Berarti gelang. Taruh aja nih, kita taruh dulu. Gelang sih. Terus dapat ini, CD nih kayak ini. Bener-bener baru ada covernya begini-gini semua cuy, belum ada muka member. Susah banget. Ini CD sih pas itu kan, CD Red Velvet Season. Ini apa ya CD-nya isinya? Kayaknya gue harus nonton deh. Ntar gue tonton ya. Dapat ini juga. Akhirnya ada muka membernya nih. Anjir, seloginya dong. Wah gila. Waduh, Airinnya Joy. Waduh Joy. Ini kalender ya. Coba kita lihat. Oh iya bentar, kalender. Astaga, ya ampun isinya dong. Kita lihat dari yang putih dulu. By the way ini berantakan banget nih, rada gue singkirin dulu ya, itu ya. Sedikit rapi lah, lumayan lah ya. Ini kita buka dulu kalender yang putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ya ampun, bener kan? Selgi beruang. Tuh. Selgi beruang. Gue yakin ini kan ini Airin sih. Tadi kan udah ada. Udah kebuka. Sabar. Ini Airin, ini Selgi. Berarti tinggal nebak-nebak aja. Kalau menurut gue sih ini Joy nih. Ini Joy nih. Ini Joy, ini Yeri, ini Wendy. Wendy pasti tupai menurut gue sih. Nggak tahu, gue sotoy aja. Gila Selgi rambutnya, ya ampun. Bukanya gimana nih? Oh gini. Tuh. Gila, gue bener semua.
Bener semua dong. Tuh. Waduh, gile. Ya Allah. Kalau kalendernya kayak gini mah gue semangat banget anjir menjalani hari-hari. Tuh. Wendy Tupai, Joy anak ayam, Yeri kura-kura, gila gue bener. Bener ya tuh ya kalendernya. Tapi yang ini yang putih ternyata cuma sampai bulan ke-6. Tuh, bulan ke-6 doang. Parah-parah tuh. Berarti yang merah dari bulan Juli ya sampai Desember. Gimana bukannya? Oh, sama aja. Waduh, ya Allah. Ya Allah. Ya ampun nih, ini cover depannya. Ini airin. Ini selgi. Ini di beruangnya, mau banget di beruangnya. Ini Wendos. Joy dengan anak ayam, Yeri dengan kura-kura. Ini gue gak tahu ya, ada tanggal merah yang dibulut-bulut ini gue gak tahu ini apa nih. Apa ulang tahun member ya? Oh bentar, kalau ulang tahun member berarti di bulan Februari harusnya ada dua. Ada Selgi, ada Wendy. Coba kalau bener berarti iya. Bo bener gue. Februari 2, berarti ini tanggal-tanggal spesial member Red Velvet ya. Mungkin ulang tahun mereka. Bener gue gila. Selanjutnya, ini apa nih? Desk calendar, oh kalender yang buat di meja-meja gitu. Ini cocok nih buat gue nih. Buat di meja komputer gue nih. Mukanya cuy. Kalau ngeliat kalender begini ya Allah, wadaw banget anjir. Nih, Selgi gila. Selgi tuh kalau rambutnya begini sih udah nomor wahid lah buat gue lah. Gokil. Red Velvet. Waduh, bulan Januari top grup ya. Barengan. Dibukanya Februari pasti Selgi. Oh, Airin dulu. Kira Selgi karena kan ulang tahunnya Selgi sama Wendos kan Februari. Nih, ulang tahun Bebep Acu 10 Februari. Ini Wendos. Waduh ya ampun, ya Allah. Kok begini sih cantiknya? Astaga, ya Allah. Lengkap nih. Waduh nih Wendos. Semua nih. Wendy makin hari makin menjadi bias wrecker banget anjir. Ini juga nih anak ayam satu ini nih. Makin hari makin seksi aja. Dek Yeri. Ender ini bakal gue taruh di kamar gue sih yang ini nih. Masih banyak banget anjir. Ini coba kita buka dulu nih. Ini apa nih? Ini buku ya? Masih kalau sebutannya nih gue gak tahu nih album ya. Aduh susah coy. Sumpah susah. Jeng. Ini apa ya? Oh tanggalan lagi. Kita tadi. Oh, monthly planner. Oh, ini book planner bukan sih? Wah, gila. Kalau iya bener sih. Kalau iya bener sih. Kalau iya gokil sih. Waduh. Dieri dan Joy. Makna seksi. Wah, iya bener. Ini planner-planner nih. Kalau misalnya kita punya kegiatan atau apa gitu tuh, bisa ditulis. Bisa buat jadi diary juga gak sih? Ini kan book planner gitu kan, planner book gitu kan. Tuh listnya buat to do list tuh. Nah gitu coy, gokil. Gila lengkap banget cuy. Gue baru pertama kali nih Red Velvet season greetingnya. Yang ini terakhir apa nih? Masih banyak. Tuh banyak banget. Masih banyak bingo nih apa nih? Ini apa ya? Stiker ya? Tuh udah banyak. Ini apa nih? Stiker kayak sih. Sumpah dia ngelemnya ini tuh keras banget, gila. Sumpah keras banget. Oh bukan, ini apa ya? Dijilid gitu, dijilid di apa? Dilaminating gitu tuh. Tuh kayak dilaminating gitu. Ini apa sih? Stik, gak mungkin stiker sih. Tuh gak usah dikelet. Ada tanda tangan juga cuy. Gokil. Ini selagi nih. Oh apa nih gambar para member ya?
Ini gambar SLG kali ini. Yeri ini Yeri sih menurut gua. Ini SLG. Yang pintar gambar siapa ya? Airin ya? Gua lupa. Kali aja ada yang bisa ngartiin di komen. Coba kalian bisa ngartiin enggak? Tuh. Tulisan para member sini yang gua yakin. Tuh. Kali aja ada yang penting tulisannya di sini, kalau ada yang penting coba kalau kasih tahu gua, guys. Nah, ini yang terakhir nih, belum dibuka nih. Ini apa ya? Pertama-tamanya udah Airin, cuy. Aduh, sumpah keras banget asli, enggak bohong gua, enggak lebay, asli keras banget. Benar-benar dari pinggir. Gua enggak dapat fotokart-fotokart dah. Oh, banyak. Ini apaan? Oh, sih dibuka. Bentar. Airin dulu. Sih dibuka. Tapi nempel. Oh enggak. Eh ini apaan anjir? Sumpah ini apaan? Gue enggak tahu. Tapi gede-gede banget gila fotonya. Tuh. Selginya. Sumpah ini bahannya. Tuh, apa nih bahannya nih? Keras sih. Gila fotonya HD banget gila, gila gila. Sumpah sih ini keren banget sih. Wah, gokil. Selgi. Airin. Ini kesukaannya Maski nih. Windows. Gila cakep cakep banget cuy. Banyak yang nempel-nempel nih. Semua gak kelewatan. Nempel deh. Enggak. Banyak yang nempel-nempel soalnya tuh. Joy. Joy. Ya ampun Joy. Sexy. The Eri. Ini bersama-sama. Fotonya itu aja sih sebenarnya. Nah ini baru beda nih. Belum gue liat yang tadi. Eh udah deng. Tadi udah nih, udah ada nih. Yang baju coklat sama Airin baju ini udah. Airin. Soge. Windows. Aduh Joy. Aduh Joy. Aduh Yeri. Udah habis. Gila ini fotonya keren sih. Gede-gede banget sumpah yang ini. Gokil. Oke, jadi seperti itu unboxing Red Velvet Season Greeting 2019 nya. Udah gue rapin. Dan yang ini udah gue mau pajang. Terima kasih sekali lagi loh Heart.kpop.staff. Udah ngasih gue season greeting Red Velvet 2019. Oke, jadi seperti itu unboxing Red Velvet season greeting 2019 nya. Gila banyak banget ya. Gila, tapi gue sangat kaget ya sama Selgi, cantik banget cuy. Gokil, Selginya gila mainin parah sih. Buat kalian sekali lagi gue ingetin yang mau beli K-pop merchandise, album, season greeting atau lipstick lainnya yang langsung dikirimin dari Korea, langsung aja follow Instagramnya @heartkpop.staff, ada di description box. Kalian kepoin, silakan albumnya murah-murah, lightingnya murah-murah, oke? Jangan lupa di follow ya guys ya. Ya jadi seperti itu aja video gue kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video aja bakalan kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe guys, karena subscribe itu gratis, oke? See you next video, thank you, peace, dadah.